Allah, tinggalan yang indah. Enggak nyangka kok bisa seperti ini ya Ustaz. Kok saged iso gawe sekolahan apa ini? Masya Allah luar biasa. Itu. Dan kita mampu. Dan kita punya potensi. Dan kita punya kekuatan. Satu bulan bisa kumpul 2M. Kalau programnya jelas, urunan 200.000 itu masih mudah. 1 juta ya rada mikir, ngoten nggih. 5 juta ngelek itu. Tapi 200.000 apalagi karya. Bulan depan kita akan membuat restoran. Gambarnya ini, tempatnya ini, prospeknya ini untuk membuat pesantren. Jadi 3 restoran mengcover 1 pesantren tahfidz. Ada tahfidz bidang kedokteran, tahfidz pertanian, tahfidz militer, tahfidz calon tentara, tahfidz calon polisi. Itu sudah harus mulai takhusus. Satu bulan, kalau proposalnya jelas, banyak yang urunan. Kalau mulai pun, ya, 200.000 nih. Mungkin kalau langsung ya, panitia ingatkan saya langsung urunan nanti, 200.000. Kita mulai dari awal, bismillah. Bulan depan, 2 miliar maneh, Pak. Bulan depan, 2 miliar maneh. Satu tahun kita sudah punya 12 proyek. Ukhuwah tadi, berkarya nyata, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya dimulai dari Surakarta. Ekonominya dimulai dari Surakarta. Qurannya dimulai dari Gunung Lawu. Bismillah, dipadukan menjadi kekuatan besar. Nanti Surakarta spirit of dunia. Tolong mboten, kok usah didabris mboten Pak, saya enggak. Ini banyak pesan-pesan Pak tentara nih, pesan-pesan saking syekh-syekh. Dengan tulus dan sebagian ada dengan nangis. Saiki Timur Tengah iki susine perang kabeh Ustaz. Wis kacau kabeh diobrak-abrik mbek wong jaba. Saiki harapane mungkari Indonesia. Orang-orang pinter, orang profesor-profesor sudah pada datang ke Indonesia. Beberapa hari yang lalu beberapa orang sudah kontak saya ingin menyelamatkan investasi saya. Indonesia bagaimana? Piro, wis akeh, katanya gitu. Ya berarti ya banyak, ratusan miliar, bisa jadi triliunan. Itu sudah kepingin pindah-pindah. Ini harus kita sambut dengan amal nyata, stabilitas nasional, rukun, guyub, aman, orang bebas untuk berinvestasi. Maka Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnain. Tidak bisa dihasad kecuali 2 orang ini. Kenapa kok dihasad? Wong ini terus tambah dihasad, tambah diiri, tambah munggah. Tambah diiri, tambah munggah. Sing iri nanti senep, tambah munggah mana? Sing iri opnamo, tambah munggah lagi. Sing iri kok mati, munggah kaji. Ya Pak Camat ya. Siapa itu? Rajulun, seorang laki-laki, atahullahu Qur'an, yang Allah kasih Qur'an. Fayu'allimuhu ana alaihi wa atrafan nahar. Tapi dia punya Qur'an, mengajar siang dan malam. Qur'an power, Qur'an kekuatan, Qur'an ekonomi, Qur'an perubahan, Qur'an kejayaan. Bukan Qur'an menghina, bukan Qur'an mencela, bukan Qur'an meratapi, menyalahkan orang lain. Tidak, tapi Qur'an yang membangun asluha sabit wa far'uha fis sama kokoh akidahnya, kemudian menjulang ke angkasa, bermakna di masyarakat. Tukti ukulaha, di setiap tahun mendatangkan buah bati, Pak. Wah, Haji Mandiri, alhamdulillah, karyanya punya 500 restoran. Setiap tahun laba bersih 500 triliun. Bangguyu tapi. Menundukkan gak kuat dadi wong sugih. 500 triliun itu sekedik, Mas. Saya itu sedih, mergo kula mboten gadah. Tapi kita harus siap. Keuntungan 500 triliun. Jangan anggap remeh. Kita itu tergantung agenda kita. Akhir hayat ngadep Gusti Allah beton apa?
Nyaten lo ngatur Gusti Allah bisa ngapa. Apa bisa? Bisa. Mumpung niki. Mumpung lek jenengan niat ikhlas dari Banjarsari, dari Pak Zainal dan seluruh pengurus para sesepuh, sang Pak Camat niku nyukani semangat, saya yakin Banjarsari akan menjadi percontohan dunia. Percontohan dunia, Pak. Saya estun jenengan enggak ada niat gawe ekonomi, buat restoran, usaha, buat pondok, usaha pondok, usaha pondok. Universitas kedokteran terbaik ada di Karang, Karanganyar mana? Ada di Surakarta. Tempatnya di Karanganyar. Pun fakultas ekonomi terbaik yang bikin adalah Solo Raya. Kan nanti jadi provinsi dong ya, Solo Raya nih. Provinsi Solo Raya. Cedek mbek provinsi Mataram. Muga-muga gubernure jamaah IPHI. Amin. Nggih. Mboten kula. Kula pengawal presiden dunia. Indonesia kan menguasai dunia. Kula teng mburine mawon ngoten. Mong mempersilahkan, mong golenggah ngoten. Dulu ada Sultan Agung. Wes kalau kata agung itu berarti rajanya raja. Ngoten nggih, ada Iskandar Agung. Berarti rojone rojo, kata agung itu raja. Dan itu ada di Indonesia. Dan Indonesia ini harus menjadi kekuatan internasional. Lek enggak geger sampai dulure dhewe. Indonesia ini kok seneng gelut ini Pak Tentara. Ini kok jadinya mboten salah. Karena mereka itu wataknya kabeh rojo Pak Camat. Rojo lek gak dikei kerajaan. Ya geger. Maka kudu ada perluasan. Nanti, aduh, kula gak enak direkaman. Engkau terus 30 tahun yang akan datang menjadi kenyataan kalau digolek ini. Indonesia itu harus ekspansi. Mau jopahit, ya cocok kalau mau jopahit nanti. Sriwijaya, bener. Sriwijaya kan ekspansi, ekspansi. Begitu anak pangerannya ya, pangeran-pangeran kan banyak. Langsung ke kerajaan, kono, kono. Bukan menjajah dan memporak-porandakan, membangun. Peradabannya terbangun. Niki Indonesia demikian. Ini bapak-bapak jamaah haji ini saya lihat tuh pasuryannya itu pasuryan Mataraman kabeh. Rojo kabeh. Lek gak dikei kerajaan cepet kapundhut. Ayo sekarang membangun kerajaan-kerajaan. Restoran A rajanya fulan. Restoran B rajanya fulan. Pesantren A, pesantren B. Ini insyaallah kan kita ini mau gesang pinten tahun malih, Pak. 20 tahun insya Allah. Kalau 20 tahun kita ada 20 restoran dan 20 pesantren. Mau lebih panjang malih? 30 tahun, 30 restoran, 30 pesantren. Siap nggih insya Allah? Niki lek mboten kenyataan ampun kula diundang malih. Ya mangke pengajian di tempat yang enggak produktif nonton ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini semua pasuryan adalah pasuryan Mataram, darah Mataram mendidih, menggelegak dan siap untuk disalurkan lembut dan full power gaspol. Ampun nggih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, 20 menit kita sudah berlalu menusah kata-kata niku kenawon yang langsung diaplikasikan. Saya tunggu banyak proposal-proposal, monggo langsung survei di daerah Karanganyar, kemudian dihubungkan dengan daerah sini. Ini nanti menjadi Solo menjadi tempat transit, ya. Nanti tempat jual beli dan akad bisnis internasional itu ada di Karanganyar. Terjadi koyo ngelebihi Singapura, wong kate dagang niku transaksinya teng mriki. Bisnis untuk deal-dealan, ekspor-impor itu datangnya ke Karanganyar. Saya bicara Karanganyar, yo sak Solo, semuanya. Karena nanti memang ada naik ke atas, Kak. Kok sakit, ini kebek, sudah penuh. Orang akan pasti ke Karanganyar dan sekitar laut. Itu akan menjadi peradaban, insya Allah.
bagian organisasi dan keanggotaan, pendidikan dan dakwah, sosial dan kesejahteraan umum, humas, dana, dan usaha, dengan Al-Quran dan ekonomi, kita wujudkan Indonesia berjaya. Banjarsari! 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 Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Ayo segera diterabas. Mudah-mudahan sakpol pole gas. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo kita doa asan. Presentasi resmi Al-Fatihah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan akhir hayat kami, Engkau beri kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan yang terhebat, yang terbaik untuk akhirat kami. Ya Allah, jadikan akhir umur kami adalah sebaik-baiknya amal. Ya Allah, di akhir hayat dan ajal kami sebaik-baik ibadah. Ya Allah, panjangkan umur kami. Berikan kami kekuatan taufik untuk beramal mencapai ridho-Mu. Jadikan kami puasa menghadap Engkau ya Allah. Amin. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Amin. Jadikan negeri ini negeri yang makmur. Amin. Lindungi seluruh warga kami, bangsa kami, dari segala keburukan, baik dari luar maupun dari dalam, baik dari jin maupun dari manusia. Dan kami berlindung dari kemurkaan Engkau ya Allah, dari segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami ini puas saat kami menghadap Engkau ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, jadikan anak cucu kami puas dengan segala amal-amal kami manakala kami menghadap Engkau. Ya Allah, jadikan kami ini menjadi umat yang dicintai baginda Rasulullah, yang dibanggakan baginda Rasulullah, yang dipanggil baginda Rasulullah saat kami berada di telaga. Wahai Haji Surakarta, wahai Haji Surakarta, kemarilah, kemarilah, berada di posisi yang terdekat dengan baginda Nabi. Karena menegakkan Al-Quran dan mencintai fakir miskin. Karena menegakkan Al-Quran, memelihara anak yatim. Karena menegakkan Al-Quranul Karim dan memberikan kebaikan untuk negaranya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan amal kami meringankan sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan ibadah kami memperpanjang usia kami. Meringankan sakaratul maut kami. Menghilangkan segala macam penyakit-penyakit dan bala-bala pada saat kami mendekati kematian. Ya Allah, inna nas'aluka ma'afa fid dunya wal akhirah.
masukkan kami ke alam kubur yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Diluaskan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para ikhwan-ikhwan yang ada di alam barzakh. Ya Allah, mudahkan kami mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan kenikmatan kami saat meninggal dunia 1000 kali lipat bahkan lebih sebagaimana lezatnya kami mencium Hajar Aswad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan perjumpaan kami bersama Engkau, ya Allah, berdebar-debar, bahagia, gembira, manakala sebagaimana kami bertemu dan masuk di Masjidil Haram. Ya Allah, jadikan kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau, ya Allah, sebagaimana kami pada saat berada di Masjid An-Nabawi. Ya Allah, jadikan kami kerasan di akhirat, mendapatkan tempat di akhirat, walaupun dengan berjuang, berjuang, sebagaimana kami mendapatkan 1 jengkal, 2 jengkal, saat merasakan kenikmatan yang tiada tara di Raudhah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hadir menghadap Engkau, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang, ya Allah, dalam amal yang besar. Labbaik la syarika laka labbaik. Gerakan Al-Quran dunia dimulai dari Solo, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan aku kekuatan, ya Allah, melaksanakan karya yang terbesar untuk Solo, Indonesia dan dunia. Ya Allah, itu pun tidak seberapa kecil di hadapan Engkau, tapi kami ingin memberikan yang terbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku total, ya Allah, aku total menghadap Engkau, ya Allah. Darahku, nafasku, jantungku, akalku, jari jemariku, seluruh tubuhku, rohaniku, hanya Engkau, ya Allah, yang memberikan kekuatan pada kami. Hanya Engkau, ya Allah, yang memberikan amal kepada kami. Hanya Engkau, ya Allah, yang mustahil menjadi terwujud. Hanya Engkau, ya Allah, kami merasa tentram dan aman. Ya Allah, berikan jati diriku di akhir hayatku, Khalifatullah. Ya Allah, jadikan kami ini mengenal jati diriku sebelum menghadap Engkau. Ya Allah, tampakkan asli saya, ya Allah, dalam kekuatan berpikir, dalam kekuatan berkarya. Ya Allah, wafikni, jangan wafatkan kami, ya Allah, sebelum amal kami ini jalan, ya Allah. Jangan wafatkan kami, ya Allah, sebelum kekuatan-kekuatan kejayaan Indonesia ini hadir, ya Allah. Jangan wafatkan kami, ya Allah.